Jadi kalau ketemu orang, jangan kagum dengan topeng dunianya, karena dunia ini sesuka Allah dibagikan. Si fulan bagian jadi menteri. Jadi menteri itu bukan karena pinter, karena hebat, tapi karena Allah mau saja. Si fulan jadi jenderal bukan karena luar biasa, enggak, Allah mau saja. Si fulan jadi dokter, si fulan jadi insinyur, si fulan jadi pedagang, tidak ada yang jadi kecuali karena Allah yang mau bikin jadi. Jadi kita jangan terkagum-kagum dengan topeng dunia, ya. Termasuk kekayaan, beres, sudah beres pembagiannya. Mau kursus tengah mati, kursus wira apa? Wira swadma. Mau kursus wira usaha, staker kebab. Nah, yang penting mah bukan jadi orang kaya. Yang penting jadi orang yang berkah rezekinya. Udah beres deh. Ada yang drum, ember, tangki, gayung, mug, cangkir, sloki, tutup salep, tutup PPO, udah beres, tenang. Wah, gimana dong kalau saya kebagiannya tutup PPO? Gak apa-apa, yang penting di atasnya ada teko. Ngerti? Kalau rezeki saya cuma segini, gak apa-apa. Yang penting di atasnya teko, muncul terus, gak pernah kurang. Luber, mau ngasih makan santri, mau nyekolahin, mau ngeumrohin, mau ngehajiin, gak kurang, bocor terus. Paham? Pengen segede tangki, gak usah pengen segede tangki. Pertama mah belum tentu saudara tangki. Pengen apa yang sudah ditakarkan Allah tapi barokah. Jelas? Perlukah kita ingin jadi orang kaya? Ragu-ragu gini. Kalau yakin begini, apakah saudara mau dimasukkan ke dalam neraka? Nah itu yakin. Maukah jadi orang kaya? Kaya apa? Kaya hati? Kaya amal? Kaya kebaikan? Kalau kaya harta mah gak usah pengen. Gak penting. Tidak penting jadi orang yang banyak harta. Yang penting cukup kalau harta itu. Buat makan? Cukup. Buat sekolah? Buat beli rumah? Buat ke Mekah? Buat sedekah? Ngapain kaya? Ya. Masa buat makan? Kaya. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup, kaya lagi, dasar pengen. Tenang hadirin, kekayaan itu sepenuhnya milik Allah. Dibagi, ditahan, diambil oleh Allah. Jangan kagum kepada orang kaya, ya. Jangan mau hanya gaul dengan orang-orang kaya. Semuanya titipan Allah. Baik tetap harus kepada pejabat, kepada orang kaya, pengusaha, tapi jangan terkagum-kagum karena semuanya hanya titipan Allah. Ingat tukang parkir? Ingat enggak? Nah, coba diingat-ingat. Nah, udah. Walaupun banyak mobil, tidak sombong. Walaupun ganti-ganti, tidak takabur. Diambil sampai habis, tidak sakit hati karena titipan. Relax saja.